Pagi guys, sekarang kita berada di waterpark Intan Pari untuk mereview wahana baru yang ada di waterpark Intan Pari ya guys. Kita langsung aja membeli tiket masuk ya guys. Dua mbak. Untuk tiket masuk sekarang hari Senin sampai Jumat 10.000 dan hari Sabtu Minggu ataupun libur nasional 15.000 ya guys. Inilah wahana baru yang ada di waterpark Intan Pari ya guys. Di sini ada kolam renang untuk anak-anak, ada prosotan dan juga ada air mancur. Jadi anak-anak kecil juga aman di sini ya guys. Di samping ada wahana baru, di sini juga masih ada pesawat Boeing 737 yang bisa untuk edukasi buat anak-anak ya guys. Inilah pesawat Boeing 737 karangan air yang ada di waterpark Intan Pari. Di lokasi ini juga dibuat kolam yang mengelilingi pesawat karangan air, jadi kita bisa bermain air mengitari pesawat karangan air ya guys. Sekarang kita akan melanjutkan mereview kondisi di dalam pesawat karanganyar air ya guys. Inilah kondisi di dalam pesawat karanganyar air ya guys. Mungkin karena sedang dalam tahap renovasi jadi agak berantakan. Kita langsung aja lanjut mereview di kolam renang ya guys. Sebenarnya masih ada satu kolam renang lagi untuk anak-anak, tapi berhubung belum jadi, kita tidak bisa mereview ke dalam. Kita tadi sudah mereview wahana baru dan juga pesawat yang ada di waterpark Intan Pari. Kita akan melanjutkan mereview ke kolam renang yang lama ya guys.
Dan inilah kondisi kolam renang yang lama atau kolam renang yang untuk orang dewasa. Jadi kita bisa belajar berenang di sini ataupun olahraga renang di sini ya guys. Sekian ulasan dari kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih.